Apakah hari ini Anda merasa bahagia? Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu kemarin. Jangan cemas dengan apa yang akan terjadi besok. Hiduplah untuk hari ini. Sembahlah Allah hingga Anda akan mendapatkan rasa yakin dari Allah. Buang segala kesedihan melalui jendela hati Anda. Jangan biarkan ia masuk kembali. Katakan bahwa Anda tidak memiliki waktu untuk sedih. Maka cukuplah bagi Anda Allah. Cukuplah Allah penolong kita. Allah yang maha hidup dan maha berkuasa. Jangan menunggu datangnya sore hari. Hiduplah untuk saat ini. Untuk saat ini berjihadlah dalam taat pada Allah. Ikhlas dan yakinlah pada apa yang Anda lakukan. Salih Lakhmi mengatakan pada anaknya, "Anakku, bila kamu melalui siang dan malam, pastikanlah keselamatan agamamu, keselamatan fisikmu, keselamatan hartamu. Perbanyaklah bersyukur pada Allah. Betapa banyak orang yang terkoyak agamanya, terhampas hartanya, tercabik harga dirinya, terjatuh fisiknya hanya pada satu hari saja. Betapa banyak orang yang tiba-tiba berubah nasibnya menjadi sengsara, itu hanya butuh satu hari saja. Maka bahagialah dengan hari Anda saat ini. Tidak ada seorang pun yang bisa membahagiakan Anda bila Anda tidak mampu melakukannya sendiri."